Dan yang terbaru, dan menteri kita kata Malaysia bersetuju pada tahun 2019 akan bersama tentera Amerika dan Thailand mengadakan latihan dan perjanjian bersama angkatan tentera. Nampak? Siapa munafiking di sisi Allah? Amerika yang mengebom Iraq, 11,000 orang Islam mati, 7,000 buah masjid ranak, Al-Quran dikecing di tembok, kita ambil sebagai kawan dalam tentera. Siapa pengkhianat sebenarnya? Nampak tak? Tak dengar cerita, bukan kita dengar ngaruk, warta berita. Nah, akan mengadakan latihan tentera bersama Amerika, laknatullah. Nampak? Nah. Mua tukar pakar. Nak tekan beri sokongan, naik golongan zolim, golongan tauhid, golongan sekular, ni jadi ya? Allah. Tentera yang menjadi musuh nombor satu umat Islam. Jangan ambil Al-Quran disuruh orang Islam kecing, tak mau kecing tembok. Kecing atas Quran dalam Abu Ghraib. Nak selamat nyawa. Disuruh koyok Quran, disuruh pang dalam lubang jambang, tentera Amerika. Nah, bila tunjuk kepada orang Arab, tunjuk kepada pemimpin Kuwait. Kuwait kata kau ni, ingat ke nak marah mereka? Kita akan beri satu lagi projek baru kepada Amerika untuk membina satu lagi padang kau di atas padang masjid. Itulah orang Islam, laknatullah, dia sendiri yang mal'unah, orang Islam sendiri jadi binawi. Nampak? Di Palestin, di Kuwait, kalau kita bawa bendera Palestin, ditangkap. Orang boleh tangkap itu. Nampak? Kerana mereka sangat benci pada Islam Palestin. Orang Kuwait ni bisa Yahudi punya main. Kuwait negeri orang Islam, minyak orang Islam. Nah. Dan kalau kita bawa bendera Amerika lalu kau pasar di Kuwait, orang akan berebut cium bendera Amerika. Hebat dia. Dia cerdik, kita bodoh. Nah. Sampai gitu semua. Masa yang mereka menyerang Iraq kali yang pertama. Nah. Masa tu biaya senjata mesti dibayar oleh Kuwait dengan Arab Saudi. Kuwait akan membayar, maknanya peluru perpandu yang ditembak oleh Amerika ke Baghdad. Sekali tembak harganya 1 juta. Belanja skema sekali. Nampak? Neh, harga peluru perpandu lebih kurang 800,000 so. Kemudian kenderaan nak akut minyak penyediaan begitu gini maintenance 1 juta Kuwait kena bayar untuk setiap peluru pandu tembok daripada kapal perang mereka jatuh ke rumah Islam di Iraq. Kuwait kata beres bob bayar. Nampak bodoh pada lembu gila ni. Iraq tu orang Islam, kita Islam kok, kita suruh orang bong orang Islam kita, kita bayar itih dia. Ini golongan yang Tuhan kata di dalam neraka yang paling bawah. Orang putih atas, Islam bawah lagi duduk patak neraka. Fidarki asfali minan nar, muka Islam, cakap Islam tapi munafik, benci ke orang Islam, bersekongkol dengan golongan kufar untuk membunuh orang Islam. Neraka paling bawah. Nampak? Arab Saudi akan bayar tiap-tiap butir peluru M16 yang ditembak ke dalam tubuh orang Islam Iraq. Saudi bayar. Sutir dia cah RM3.60. Padahal harganya RM1.20. Nampak? Dah berpuluh ribu magazin tembok ke orang Islam. Orang Islam tukang bayar. Ni cerita dia. Nak? Dah kita mana? Kita baca Mujahidin, baca Penganah. Sekarang ini Yahudi sedang mengarahkan Amerika dan NATO supaya mengepung Afghanistan. Afghanistan ni masih ada lagi mujahidin-mujahidin Islam. Oleh kerana serangan di Iraq banyak menyebabkan mati rakyat Amerika, maka mereka terpaksa meninggalkan bumi Iraq sekarang. Dia kata Iraq telah aman, kita akan pergi ke Afghanistan. Ya, sebenarnya tidak. Nampak? Tentangan sengit di Iraq menyebabkan lebih daripada 19,000 askar Amerika telah mati. Tapi kalau kenyataan daripada White House hanyalah 2,100 tentera. Dalam internet kabar lebih kurang 19,000 orang mati. Nampak? Jadi dak tahan dah di Iraq ni, pergi ke Afghanistan. Sekarang ni perang solid yang kedua untuk balas dendam kekalahan dengan Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Jadi kepung Afghanistan, 18 buah negara NATO, kebanyakannya Kristian Melaka. Arahan daripada Israel. Atas alasan Taliban ni pengganas.
keluar watir-watir Malaysia, tentera NATO sedang mengepung penganas-penganas Taliban. Oh, kita tukar baca. Arahan suruh baca penganas daripada Israel, laknatullah. Kita tukar baca. Kita anak saudara Israel. Nampak? Kita dengar radio Pakistan dalam internet. Nampak? Dia kata tentera apa benda ni, pasukan Mujahidin berjaya merampas dua buah kereta perisai penjajah NATO. Nampak? Berita Pakistan. Dia kata penjajah. Kita tentera bagi, tentera NATO. Hak Islam pengganas. Ha, tu kata. Nak baca-baca berita pun nak ra'i juga pak saudara dia. Amerika lah natullah. Nak, tak kira TV3, TV1 samalah ke. Dah lah baca berita. Apa salahnya kata nak? Semalam dua orang tentera Amerika laknatullah telah berjaya ditembak oleh Mujahidin Islam. Baca lah gitu. Baru sedap tengok. Kita negeri orang Islam. Tak berani. Nampak? Tak berani. Dia marah. Tak boleh baca gitu. Kena baca ikut dia. Nampak? Ha, ni kita nak perjuang ni. Kita kena ambil berat. Apa yang berlaku di UMAT Palestin, apa yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di Chechnya, apa yang berlaku dalam negara kita. Kalau kita tak mahu cara, bukan UMAT Rasulullah. Siapa tak mahu cara benda ni? Tak mahu ambil tahu. Akak tangan, bukan UMAT Nabi. Siapa kata? Nabi kata, "Man lam yahtamma bi umuril muslimi falaisa minhum." Siapa yang tidak mahu ambil berat, ambil tahu apa yang berlaku kepada orang Islam, dia bukan kalangan orang Islam. Nabi kata, kita dah kata. Nampak? Dia main ngatik surah subhanallah, 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 subhanallah. Banyak mana? Pagi 19 juta, petang 280 juta. Oh, banyak. Lepas tu, hal yang berlaku sekali, tak mahu cara. Dah cara tu. Dah main. Bukan umat Nabi. Dah bukan umat Nabi, mu sebeh nak pergi di mana? Dah Nabi tak ngaku umat. Nak pergi sini sebeh. Nak masuk tekek syurga nak tunjuk sebeh tu. Nabi kata, bukan umat aku. Nampak? Falaisa minhu. Kalau orang ngaji nahu laisa tu, dia ada ising. Ising laisa, dia ada khabar dia. Nampak? Laisa tu dia nafi hukum. Maka hukum jadi umat itu telah ternafi daripada mereka yang tidak mahu ambil peduli apa yang berlaku kepada masyarakat Islam. Nah. Nah, tu. Jadi sebab tu tazkirah ni beri peringatan. Nah, ada caranya lagu mana? Caranya kita alaikum bi majlisil ilmi. Kata Abu Darabu Ibnu Mas'ud, alaikum bi majlisil ilmi. Sentiasa pergi majlis-majlis ilmu.